yakin polisi pasti akan memproses kasus ini. Kamu jangan percaya sama omongan dia, Alvino. Alvino, udah. Aku nggak usah dengerin. Kamu pergi. Enggak. Alvino, cepet sekarang. Jangan ngomong sembarangan ya. Rosa nggak mungkin melakukan itu semua. Tahu kan gimana Rosa, dia nggak mungkin tega nyakitin orang lain. Lagi sampai ngebunuh Pak Dharma. Dea, kamu tuh gak sebanyak omong ya. Kamu lihat aja ya nanti. Rosa, kakak kamu itu akan membusuk di penjara dan dia gak akan bisa berkelit lagi. Kamu jangan cari masalah! Udah, berani ya, kamu ya? Udah, Emma cukup. Kendalikan emosi kamu, Lia. Cukup. Udah, kamu tuh gak usah ngurusin dia. Kamu gak usah ngurusin dia. Udah, kita kantor polisi aja. Enggak, Mas. Kamu tuh jangan percaya sama Emma. Jangan terhasut sama dia. Please percaya sama aku, Rosa gak mungkin ngelakuin itu. Cuman tinggalin aku ya, sebentar lagi aku lahir. Aku mau. Mau dampingin aku. Ya, kita sebentar lagi lahir, Mas. Please. Maafin, Noah. Kamu inget ya? Aku nggak mungkin laporin Rosa ke polisi kalau aku nggak punya dua bukti yang jelas. Aku yakin polisi pasti akan memproses kasus ini. Kamu jangan percaya sama omongan dia, Alvino. Alvino, udah. Aku nggak usah dengerin. Kamu pergi. Enggak. Alvino, cepet sekarang. Mas! Mas! Mas Alvino, aku mohon, Mas. Kamu percaya sama aku. Em? Emma? Mas Faris? Mas? Bibi? Maaf, Mas. Tadi pagi, non Emma udah pergi. Kan jam 8, Bi. Berarti Emma perginya pagi-pagi banget, dong? Iya, Mas. Kelihatannya buru-buru. Tapi dia bilang sama Bibi, dia mau kemana? Enggak, Mas. Ya udah. Ya udah, Bi. Gak apa-apa. Bibi lanjut aja. Iya. Makasih ya. Permisi, Mas. Ya, iya. Halo? Ya, saya butuh bantuan kamu. Kemarin kamu juga ada di kapal Pinisi Desartika, kan? Makasih ya. Ya, kabarin saya. Saya chat kamu. Bi, ini apa? Ini iPad, Mas. iPad Papa ya? Iya kali, Mas. Yaudah, nggak apa-apa. Biar saya aja yang pegang. Iya, Mas. Nggak apa-apa, Bibi lanjut ke bawah aja. Iya, permisi, Mas. Iya, Bi. Halo? Halo, Kak. Kak Rosa, sekarang juga kamu harus pergi dari Jakarta, ya? Lia, kenapa? Kenapa harus ngomong kayak gitu? Emang mau ngelaporin kamu ke polisi. Dia nuduh kamu kalau kamu yang udah ngebunuh Pak Dharma. Aku mohon sama kamu. Please, kamu pergi dari Jakarta sebelum polisi bergerak. Aku nggak mau kamu ditahan. Tapi aku nggak salah. Dan aku tidak melakukan itu. Kenapa aku harus pergi dari Jakarta? Ya aku tahu kak kamu gak bersalah, tapi Emma bisa nekat ngelakuin apa aja biar kamu ketangkep. Kamu tahu kan kalau Emma tuh bisa ngelakuin apa aja? Udah, aku senang kamu khawatir sampai seperti itu. Aku merasa kamu benar-benar seperti adik aku sekarang. Tapi kamu gak perlu khawatir ya, karena aku gak salah dan tidak melakukan itu, ya? Aku benar-benar takut kak. Kalau misalnya Emma gagal ngelaporin kamu. Aku yakin banget, diam-diam dia bisa nyelakain kamu. Udah, kamu gak usah khawatir. Intinya itu. Sekarang kamu di mana? Masih di rumah Mas Alvino, bukan? Iya, aku masih di...
Mati lagi telepon. Halo? Halo, Kak Rosa? Kenapa harus mati sih? Aku harus kasih tahu Kak Rosa kalau dia dalam bahaya. Gara-gara aku stres. Aku harus tenang, aku harus tenang. Aku harus samperin Kak Rosa sekarang. Kamu beneran udah nemu saksi kematian papa kamu? Atau tadi kamu cuma nakut-nakutin dia aja? Bener? Kan aku udah bilang sama kamu kan? Rosa itu orang yang udah membunuh papa. Kamunya aja gak pernah percaya sama aku. Rosa itu beneran jahat, Alvino. Dia sengaja manfaatin papa, ngerayu papa, biar bisa bebasin Lia. Terus akhirnya, dia berusaha merebut semua harta warisan papa. Yang aku tahu ya, Rosa itu orang yang rela berkorban dan ngelakuin apapun untuk adik-adiknya. Dan aku yakin mungkin kali ini dia mau berkorban demi menyelamatkan Lia. Karena Rosa tahu, papa kamu tuh suka sama dia. Kalau emang Rosa itu mau berkorban untuk adik-adiknya, gak mungkin nasib papa sampai kayak gini, Alvino. Ini tuh emang rencana Rosa dari awal. Dia itu nggak benar-benar niat untuk menikah sama papa. Makanya sekarang dia dapat harta warisan papa banyak banget kan? Terus anaknya Lia gimana? Mau apa lagi sih? Emma! Emma! Mau ngapain? Aduh, ya kamu. Nggak kayak gini dong, Emma. Apa sih kamu? Emma, kamu kenapa sih marah-marah terus sama aku? Apa? Gimana aku nggak marah-marah sama kamu? Kali kamu bahas soal anak itu, kamu tahu aku nggak suka kamu bahas itu kan? Atau jangan-jangan kamu sengaja ya? Mau jadiin anak itu alasan untuk kembali sama Lia? Karena sekarang Lia udah bebas dari penjara? Bukan soal itu, Emma. Aku cuma mau masin aja gimana perasaan kamu. Emang kamu nggak ada perasaan ya? Nggak ada worry sedikit pun sama calon keponakan kamu? Dan kamu lihat sendiri kan, Emma? Lia tidur di teras rumah aku. Kamu nggak kasihan atau? Aku nggak peduli. Dan kamu nggak perlu bahas-bahas dan ukit-ukit lagi soal itu semua, oke? Kamu harus ingat, Alvino. Anak dalam kandungan Lia itu bukan anak kamu. Berkhianat dari kamu. Sekarang kamu mau antar aku ke Polsek atau tetap mau bahas anak itu? Aku antar ke Polsek. Kamu masuk dalam. Tenangin diri kamu. Ayo. Aku yang nyetir. Vera. Fer, tolong. Tolong jangan pergi lagi. Kali ini, Ibu benar-benar ingin bicara sama kamu. Ibu mau marah? Atau mau ngomel? Silakan, Bu. Aku nggak ngelarang kok. Tapi yang penting, Ibu jangan pernah nyuruh aku balik lagi. Fer, sampai kapan sih kamu akan menghindari masalah seperti ini? Kamu minta, Rosa juga udah ngampunin kamu, udah maafin kamu kok. Ini nih, Bu, yang bikin aku males banget ketemu sama Ibu. Karena dari awal, Ibu sama sekali gak ada niat buat belain aku. Fer, jaga omongan kamu. Dari awal juga Ibu ngebelain kamu terus-terusan karena Ibu yakin bahwa kamu benar. Tapi kenyataannya apa? Saat seperti ini juga, kamu masih mau minta untuk dibela. Tanpa sedikit pun ada rasa penyesalan dari kamu dengan apa yang udah kamu lakukan. Kamu tuh gak hanya nyakitin Ibu, tapi kamu udah nyakitin Rosa, bahkan Faris. Sekarang Ibu hanya minta kamu pulang ke rumah. Kita bicara baik-baik. Kamu juga gak mungkin bisa tinggal di sini sendiri, kan kamu lagi hamil, Fer. Ibu memang kecewa sama kamu.
kecewa. Tapi itu tidak berarti ibu tidak menyayangi kamu. Ibu sayang sama kamu, Fer. Pulang yuk. Fer, dengerin ibu, apapun yang terjadi, kamu sama Rosa harus berbaikan. Kalian hanya dua bersaudara, Fer. Farah, buka pintunya. Maafin aku, Bu. Aku belum siap ketemu sama Kak Rosa. Apalagi minta maaf, aku sadar. Kalau tindakan bodoh aku nyakitin orang yang aku sayang. Fer, buka. Gak gini caranya, Farah.